biasa dipanggil Nano. Saya siswa kelas 3 dari SD Rombe. Saya akan membaca sebuah buku cerita yang berjudul Sayap Kecil Vivi. Penulis Enda Herawati, ilustrator Indra Bayu. Sayap Kecil Vivi. Vivi dan teman-temannya ingin mencari makan. Ia berusaha melompati teman-temannya. Aku harus dapat. Hup, hup. Tapi Vivi tidak selincah teman-temannya yang lain. Sebelah sayapnya cacat. Ia jadi sulit bersaing mencari makan. Iks, aku tidak dapat makanan lagi. Padahal aku sangat lapar. Sekarang aku harus mencari makan lagi. Tapi di mana sayapku? Eits. Dengan langkah lesu, Vivi berjalan mencari makan. Vivi sampai di suatu tempat. Di sana ia bertemu Vivi. Hai Vivi. Oh, kamu juga di sini, Betty. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingin mencari makan, Betty. Aku harus cepat sebelum teman-teman yang lain datang. Tuh, betul bukan? Aku harus menepi. Hei, hati-hati. Yuk. Vivi, kamu baik-baik saja. Blok, blok, blok. Aku tidak bisa berenang, Betty. Ayo, Vivi, kamu pasti bisa. Gunakan kakimu. Betty mengajari Vivi berenang. Seperti ini, Vivi. Oh, seperti itu. Pelan-pelan, Betty. Seperti ini, ya. Hei, lihat. Ada siput kecil. Ayo, Betty. Kita ke sana. Oh, mereka datang lagi. Aku harus pergi. Mereka pasti akan merebut makananku. Bagaimana ini? Aku tidak bisa terbang seperti mereka. Kamu tidak harus terbang, berenang saja. Gerakan kaki-kakimu. Begini ya? Ya, coba terus. Lihat, aku bisa. Aku bisa. Aku bisa berenang kemana saja. Aku bisa makan ini, dan ini tanpa diganggu mereka. Ayo, Betty. Kamu mau apa? Aku ambilkan untukmu. Sekian saja. Teman-teman, kira-kira di bagian mana yang paling menarik dari cerita Sayap Kecil ini? Terima kasih.
Thank you.